Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, kepada yang baru singgah dekat YouTube channel aku, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe. Kepada yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih kerana sudi klik videoku kali ini. Okay, seperti yang aku janjikan, aku akan buat review mengenai motor 185 ni. Aku nak test top speed. So hari ni aku akan ride, nak airway. So aku test betul ni lah kan. So alang-alang aku dah kerja tu, aku test lah pagi ni. Okay, dalam video aku yang lepas, kalau ada dah lihat tu, boleh pi lihat. And so aku nak test top speed dia berapa, pick up dia sedap tak sedap. So apa-apa pun kita tengok. Okay, sehingga hujung video ni. Jangan lupa guys, subscribe itu gratis guys. Okay, see you. Okay guys, aku dah nak heavy ni. So motor ni dengan pakai blok 65mm. So agak besar daripada piston Y dan piston RS. So sekarang ni macam aku test pick up dah okey lah, sedap dan memuaskan bagi aku. So aku nak tengok top speed dah. Eh, kejap. Ada RS dulu. So aku akan sambung, nanti aku akan hurai. So kita test dulu. Okay guys, ready guys. Ui, lain macam pergi guys. Sedap ni. So guys, baru dia lima dah. Satu okay guys, sorry, minta maaf guys tadi. Oh, video korap lah. Aduh, penat aku buat kan. Jangan tengok, aduh. So aku akan buat semula. Kita tengok lah macam mana dia punya top speed. Oh, yang tadi baru kau tengok sampai G5 kan. So G5 dah 1.3 lebih. So kita tengok pula bila G6 apa boleh pergi. Okay guys, stay tune. Okay, time handling. Hari ni kita buat top speed dulu. Nanti kita akan test handling. So far aku layan corner masa tu macam nak masuk highway kan. So not bad. Okay, so corner ni ring pun okay. Tak ada lah gayat seperti RS kan. So mono dia pun tak ada lah selembut. So aku akan tarik daripada gear 5. Kita tengok dulu macam mana. So aku nanti akan aku start pula daripada G1 kan. So memang G5 pun dah tarik kan. So kita pulas tu koyak. Ui, sedap. Sekarang ni aku dah tarik. Lah ni dah 120 kan. 120 meter, 120 kilometer sejam. So dah masuk G6. So lah ni dah 133 guys. 134. Alamak. Oh, kena slow. Kena slow. AES bye. AES selamat aku. Eh, hey, kalau tidak tadi kena, melayang duit aku guys.
Siapa nak bayar saman? So kita tunggu. Kita santai dulu. Sekejap aku akan drop gear. Kita start daripada gear 1 eh. So drop gear dah agak kasar sikit lah gear aku. Sebab mungkin first pocket besar kan. So dia kasar eh. So aku akan dari start gear 1. Okay. Dari gear 1. Okay, dia tarik dari 1 sampai gear 6. Tengok macam mana pergi dia kan. Okay, dah dalam 120. 112. Oh, gear 5 pun dah pergi 1.3 lebih lah. Tak silap aku cut off dah dalam gear 5 pun dah sampai 1.35 macam tu lah. Untuk gear 5 cut off dia. Sebab kalau tak buat gear 6 memang tak boleh pergi lah. So lah sekarang 1.36. Okay, cut off dah 1.36 untuk gear 5. So aku akan masuk gear 6. So aku nak try. Sekejap aku nak try tunduk. So kita tengok. Ni dah dalam keadaan stabil. Keadaan stabil dapat dalam 1.32. Keadaan menaiki bukit sikit lah. So agak macam mencabar lah motor ni. Okay, lah ni aku nak cuba tunduk. Aku nak tengok berapa top speed kan. Bila tunduk ni dia potong angin sikit lah orang kata kan. Boleh laju lagi kan. So kita tengok. Sekarang meter dalam 1.39. 1.40. Okay, untuk top speed dah. So, pagi tadi aku dapat 1.52. So, mungkin ni tengah hari dengan angin yang kuat. So, aku dapat 1.47. Oh, dengan standard kilang dapat 1.47. Not bad lah kalau nak berbanding dengan Y. RS. RS tak silap aku 1.42. Kalau Y 1.37 cut off. Tapi nak dapat 1.32 tu cukup penat lah. Kalau Y standard kan. Tapi aku satu lah tak puas hati kan. Bila nak motor ni kan. Bila kau pulas. Bila dia umpama macam enjin tak kejap lah. Kalau yang pengguna Y. Guna RS. Contoh aku macam aku pengguna Y. So bila aku nak motor ni. Macam aku nak dapat 1.2 tu. 1.3 tu. Agak susah lah. Tapi bila enjin dia tu. Rasa macam kejap lah. Kalau macam 1.85 ni dia macam nak feeling dia tu. Eh, tak tahu lah nak cerita kan macam mana kan. So aku rasa patut lah. Kalau yang nak beli tu boleh test drive yang kawan-kawan. Fee dia kan. Bagi aku not bad. Tapi untuk jalan jauh memang selesa. Sebab dia kau boleh maintain 1.2 kan. Kau boleh maintain 1.2 dengan enjin yang tak mengerang, keadaan kurang gegar. So memang lah tak letih badan. So memang bagi aku untuk
long distance, santai. Ataupun nak dua orang kan, yang set ayah-ayah nak bawa bini keluar jalan-jalan, tapi jiwa tu masih ada kan, penguturan kan. Aku rasa patut beli ni lah. Tak perlu nak modify-modify lagi. So menjimatkan lah kalau nak beli Y, RS. So korang kena buat link untuk sedap. And kalau yang jiwa standard ni tak boleh nak cakap lah. So bagi aku memang okay, dengan harga pun murah. And design pun cantik. Dengan sistem ABS pula. So not bad. So guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ni. Aku harap video ni dapat beri manfaat. So jangan lupa like, subscribe dan komen guys. Kerana support aku kan untuk video kali ni. So kita jumpa next video. Apa akan aku buat? Adakah aku akan review 185 lagi dengan kejimatan minyaknya? So thanks for watching guys. Jumpa lagi minggu, jumpa lagi ke video akan datang. Minta maaf kalau ada salah ada aku cakapan aku ni kan. Hey. Okay guys, thank you.